Selanjutnya pemirsa, Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold, ditangkap polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading. Pelaku berhasil mengumpulkan nilai uang investasi senilai 9 triliun rupiah dengan ribuan korban dari dalam dan juga luar negeri. Berbaju tahanan dan tangan terborgol Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo dibawa ke Mapolda Jatim. Sangat berbeda jauh dengan penampilannya dalam sejumlah unggahan di media sosial. Sebelum ditangkap, Wahyu juga sering pamer gaya hidup mewah atau flexing di akun media sosialnya. Kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola oleh PT Pansaki Berdikasi Bersama telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tersangka terbukti melakukan penipuan dengan nilai investasi senilai 9 triliun rupiah. Ribuan korbannya berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Modus pelaku menjual produk suplemen dan mengajak korban bergabung ke robot trading dan menjanjikan keuntungan berlipat dalam 2 minggu. Termasuk 141 investor menjadi korban Wahyu Kenzo dengan total kerugian mencapai 15 miliar lebih. Dari hasil keterangan sementara, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan yaitu rata-rata 2.000 US dollar. Tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas. Sehingga dana yang ingin mereka tarik dan bisa di-withdraw ini tidak bisa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.